Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung dikatakan bakal memperkenalkan Galaxy S10 mereka sekitar Februari 2019 kelak. Menurut desa-desa sebelum ini, sebanyak 3 variasi Galaxy S10 dijangka akan diperkenalkan termasuk versi asas, versi biasa dan juga dengan skrin sedikit besar. Galaxy S10 dijangka membawakan rekaan serba baru dan hadir dengan bilangan lensa kamera belakang yang lebih tinggi. Ia juga dikatakan mungkin tampil dengan pengimbas jari pada skrin. Petronas telah memperkenalkan aplikasi Settle bagi memudahkan pengguna melakukan transaksi untuk pembelian petrol di stesen minyak Petronas. Pengguna hanya perlu memautkan kad kredit atau debit dan kad mesra ke aplikasi berkenaan terlebih dahulu untuk membuat pengisian petrol di stesen minyak dengan mudah tanpa perlu ke kaunter. Walau bagaimanapun, penggunaan aplikasi ini hanya ditawarkan di beberapa stesen Petronas terpilih buat masa ini. Aplikasi Settle juga masih dilabelkan sebagai versi ujian dan hanya ditawarkan pada peranti pintar Android sahaja sebagai percubaan. Seterusnya, SK Hynix baru-baru ini mengumumkan bahawa mereka baru sahaja mereka cipta chip memori DDR4 8GB RAM bersaiz 10nm. Chip memori DDR4 ini dikatakan mampu menampung kelajuan data 3200 Mbps dengan lebih stabil berbanding chip memori sebelum ini. Ia juga turut dilengkapi dengan ciri Sense M Control yang mengurangkan penggunaan tenaga dan juga ralat data. Buat masa ini, SK Hynix akan mula mengeluarkan memori DDR4 baru ini untuk industri mesin pelayan dan komputer terlebih dahulu sebelum memperkenalkannya kepada peranti-peranti pintar yang lain. Hotlink telah mengumumkan penawaran Hotlink Rewards terbaru pada semalam yang membolehkan pengguna peraba yang Maxis mendapatkan mata ganjaran setiap hari dengan hanya log masuk ke aplikasi Hotlink Rate. Pengguna boleh mendapatkan hadiah misteri yang berupa mata ganjaran tambahan atau sebuah hadiah misteri setiap bulan. Mata ganjaran yang dihimpunkan juga boleh digunakan untuk menebus pelan internet atau turut boleh digunakan untuk menebus hadiah melalui rakan kerjasama Hotlink yang lain. Akhir sekali, WeChat Pay telah mula menambah satu demi satu penjual baru di bawah platform mereka. Terbaru, WeChat Pay dilihat telah menyokong kedai kopi popular iaitu Starbucks dengan penawaran promosi kopi pada harga serendah RM1 sehingga 25 November ini. Pengguna boleh membuat pembayaran dengan imbasan kod QR di kaunter Starbucks melalui fungsi Quick Pay pada wallet pada aplikasi WeChat. Jadi itu adalah rangkuman saya ringkas untuk tempoh 24 jam yang lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.